وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير

Salamnya hatta manqulai fajar, cedakallahul ghafir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih. Lagi mah penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. Maha besar Allah dengan segala firmannya. Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, Anda kembali menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan syarat kasanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di takjil, takorut ke jalan ilahi. Syukur kepada Allah, pada sore hari ini menjelang waktu berbuka puasa, kami kembali hadir menyapa Anda, pemirsa TVRI Bangka Belitung, dan semoga Anda yang ada di rumah tetap diberikan kekuatan dan juga semangat untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini, dan juga terus diberikan kekuatan untuk dapat lebih meningkatkan lagi ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada bulan Ramadan inilah segala amal dan juga ibadah kita dilipat gandakan nilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada takjil kali ini tentu saja saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh salah satu sosok yang sangat luar biasa, Ustadz Haji Muhammad Kurnia LC MAG. Ustadz, yeah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Bang Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat dan juga uh, terus semangat untuk menjalankan ibadah puasa Ustadz ya. Semangat terus. Ya. Semangat terus harus. Inshallah. Ya baik uh, Ustadz dan juga pemirsa TV Ribang Belitung yang dimuliakan Allah, tema kita pada program takjil kali ini adalah malam Lailatul Qadar. Banyak di antara kita yang tidak mengetahui mungkin bahwa Malam Lailatul Qadar merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan ini. Nanti akan jelaskan secara panjang lebar langsung oleh Ustadz Haji Muhammad Kurnia LCMAG. Ustadz mungkin bisa langsung Ustadz. Tema kita keutamaan Malam Lailatul Qadar. Mungkin bisa langsung Ustadz paparkan kepada Baik. pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih Bang Revo. Ya. Pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun anda berada. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Dan mudah-mudahan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun ini insyaallah. Auudzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru ramadhan sayyidush syuhur Fihil quran Muhammad alihi la amri Para pemirsa TVRI Bangka Belitung, dimanapun Anda berada, yang menyaksikan program Takjil pada sore hari ini mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan karunia rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada sore hari ini kita akan berbicara tentang tema daripada Lailatul Qadar, yang mana kita tahu Lailatul Qadar itu merupakan satu malam yang Allah sudah khususkan ada di bulan suci Ramadan yang saat ini ada di tengah-tengah kita. Maka tadi di awal mukaddimah Bang Revo sudah menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu merupakan salah satu keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Di antara sekian banyak istimewa yang Allah berikan di bulan Ramadan, salah satunya adalah adanya Lailatul Qadar. Cuma apa sih Lailatul Qadar itu? Maka di sini kita mengacu kepada dalil Al-Qur'an yang tadi di awal sudah dibacakan oleh kori kita dalam Al-Quran surat Al-Qadar dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Semuanya telah menjelaskan dengan gamblang. Wama Wa Lailatul Qadar. Tahukah kalian kata Allah apa itu malam Lailatul Qadar? Apa itu malam kemuliaan? Yang mana malam kemuliaan ini tidak ada pada malam-malam yang lainnya. Barangkali kalau kita berbicara tentang malam, yang namanya siang pasti diakhiri dengan malam. Sepanjang tahun itu selalu ada. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 di setiap bulan yang namanya malam pasti ada. Pasti ada. Tapi berbeda malam Lailatul Qadar dengan malam-malam yang biasa. Mm -hmm. Makanya dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan Lailatul Qadar itu malam kemuliaan itu nilainya khairum min al-fishar. Nilainya adalah lebih baik daripada seribu bulan. Maknanya apa di sini? Maknanya adalah bagaimana malam Lailatul Qadar itu kesempatan yang Allah berikan supaya kita mendapatkan nilai ibadah yang nilainya khairu min al-fishar. Lebih baik daripada seribu bulan. Jadi kalau kita konversikan satu tahun itu 12 bulan, maka kalau kita bagi seribu bulan dengan dua belas bulan kurang lebih sekitar delapan puluh tiga atau delapan puluh empat tahun. 80, Jadi kalau masyarakat. kita bertepatan dapat amalan pada malam Lailatul Qadar maka amalan kita itu nilai ibadahnya adalah khairu min al-fishar lebih baik daripada amal ibadah kita selama delapan puluh tiga tahun ya. itu kalau sekali Bang Rivo kita hmm. dapat daripada Lailatul Qadar dan kita puasa. Ini sudah berapa tahun kita menjalankannya? Katakanlah dari Akil Balil kita di umur 16 tahun atau 17 tahun sudah melaksanakan ibadah puasa sampai hari ini sudah berapa puluh kali Ramadan sudah ya. kita lewati. Nah berapa kali kita mendapatkan kesempatan Lailatul Qadar? Kalau satu kali saja sebanyak 83 tahun amal ibadah kita ya. maka masya Allah banyak sekali kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Ya. Nah ini menjadi satu jawaban bang Revo barangkali. Ya. Kalau kita umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu, umurnya jauh berbeda. Ya. Kalau umat-umat Nabi dan Rasul terdahulu, umur mereka itu rata-rata ratusan tahun. Hmm. Jadi kalau ada yang meninggal dunia umur 70 tahun, 80 tahun, itu hitungannya meninggal dalam usia remaja. Oh. Karena umur mereka memang panjang-panjang. <laughs> ya. Apalagi umat kaum Nabi Nuh misalnya. Ya. Nabi Nuh saja... Ada yang mengatakan 900 tahun lebih, Betul. ya sampai 1000 tahun dan lain sebagainya. Jadi umur mereka panjang-panjang. Nah sedangkan umur kita umat Nabi Muhammad ini Nabi sudah mengatakan umur umatku itu kata Nabi Baina sitin wasabain. Nanti tidak akan jauh kisaran di antara 60 sampai 70 tahun saja kata ya, Nabi. Ya. Dan kita kalau melihat kepada Nabi kan Nabi meninggal dunia umurnya 63, 63 tahun. 63 tahun ya? Ya. Ya. Jadi umur kita ya hanya rentan begitu saja. Ya. Maka amal ibadah kita Mungkin tidak bisa menandingi amal ibadah umat-umat terdahulu yang umur mereka ratusan tahun, maka disinilah salah satu keutamaan Lailatul Qadar. Walaupun kita umurnya hanya 50 tahun, hanya 60 tahun, tapi kalau satu kali kita mendapatkan kenikmatan beribadah pada malam Lailatul Qadar itu, maka kita mendapatkan ibadah seperti ibadah yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun. Itu kalau satu kali, kalau seumur hidup kita dapat 10 kali, masya Allah. Ya, luar biasa inilah uh, kasih sayang Allah yang begitu besar kepada kita Yang Allah berikan bagaimana kita beribadah walaupun hanya satu malam saja Tapi ibadah pada satu malam tersebut itu nilainya lebih baik daripada nilai ibadah selama seribu bulan Makanya sebab itu bulan suci Ramadan penentunya adalah di 10 terakhir karena salah satunya tadi, karena di 10 terakhir itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Maka jangan pernah kita sia-siakan, kita kejar di 10 terakhir bulan Ramadan. Sekarang ini kita sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Jangan pernah kita terlena, jangan pernah kita terbuai, jangan pernah kita teralihkan fokus kita. Bukan mau menyelesaikan Ramadan ini dengan penyelesaian yang baik, tapi justru sibuk berioforia untuk menyambut satu syawal atau hari raya Idul Fitri. Bukan berarti kita tidak boleh bergembira pada hari raya Idul Fitri, bukan? silahkan. tapi harus kita tuntaskan Ramadan ini dengan husnul khotimah, dengan penutupan yang baik. Ya, maka kalau kita berkaca kepada Rasulullah, baginda rasul itu, beliau ketika memasuki 10 terakhir Ramadan, kalau bahasa kita sekarang, beliau sudah mengencangkan ikat pinggang. Ya, beliau sudah mengencangkan ikatan sarungnya. Tujuannya apa? Supaya lebih fokus lagi untuk memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi banyak melakukan itikaf, Nabi meninggalkan istri-istrinya di rumah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya banyak sekali amal ibadah yang dikerjakan oleh Nabi ketika di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka kalau kita melihat para ulama-ulama terdahulu, mereka kalau sudah berlalu 20 Ramadan, masih tinggal 10 Ramadan terakhir, inilah kesedihan yang mendalam yang mereka rasakan. Sebab apa? Karena kalau seandainya Ramadan ini berlalu, mereka merasa masih banyak ibadah yang belum mereka lakukan. Mereka merasa bahwasanya masih banyak hal-hal yang sia-sia yang belum dimaksimalkan selama bulan Ramadan ini. Maka di antara keutamaan 10 terakhir bulan Ramadan ini adalah adanya malam Lailatul Qadar yang harus berusaha untuk kita cari, hmm. untuk kita dapatkan. Kapan waktunya? Tidak ada satupun pernyataan yang bisa menentukan kapan waktu Lailatul Qadar. Hmm. Tugas kita hanya untuk mengetahui, mempelajari dan mencari hmm. tanda-tandanya atau ciri-cirinya seperti apa adanya malam Lailatul Qadar. Yang jelas, Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hmm. Kemudian lebih spesifik lagi ada riwayat mengatakan malam Lailatul Qadar itu ada pada malam-malam yang ganjil. Oke. Okay entah malam 21, entah malam 23, entah malam 25, entah malam 27 atau malam 29 wallahu alam ya. Kemudian kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya tepatnya malam Lailatul Qadar itu ada pada malam 27 Ramadan wallahu alam. Kita tidak pernah tahu. Tugas kita adalah setiap malam-malam ganjil hidupkan malam-malam itu dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Ketika bertepatan saat kita ibadah, ternyata itu malam Lailatul Qadar subhanallah kita akan mendapatkan keutamaan ibadah yang nilainya lebih ya. baik daripada seribu seri bulan. bulan. Demikian barangkali Bang Reflo. Ya, berarti kita uh, tidak tidak langsung lantas kita uh, hanya beribadah, kita menunggu menunggu ini Ustaz. Ah, mungkin ya. besok malam Lailatul Qadar nah. baru kita ya. meningkatkan ibadah kita ya. tidak begitu Ustaz ya. Itulah hikmahnya kenapa tidak dikasih tahu kapan waktu tepatnya. Ya. Kapan waktu pastinya Lailatul Qadar hmm. supaya di 10 terakhir Ramadan kita Terpacu untuk memperbanyak ibadah tanpa kita pilih-pilih waktu. Baik. Kalau umpamanya dikasih tahu, oh malam Lailatul Qadar tanggal 25, misalnya malam hmm. 25, Lailatul Qadar. banyak <laughs> orang beribadah pada malam Betul. 25. Ya, pas malam 26, 27 ditanya, kenapa tidak ibadah lagi? Sudah, sudah dapat lewat. kemarin malam Lailatul Qadar. nah Baik. begitu. Ya? Jadi luar biasa Baik. Allah dengan segala rahasianya. Buas. Seperti itu, Pak. ya. Masya Allah. Baik uh, pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, itulah tadi bagaimana mungkin sudah secara singkat dijelaskan oleh Ustadz Muhammad. Kurnia terkait dengan uh, keut bagaimana keutamaan dari malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, dan kami akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di takjil, Takor ke ilahi. ilahi. Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, Anda masih menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan tayangan yang syarat kasanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di takjil, tak ke jalan ilahi. Baik, Masya Allah Ustadz, Tadi sudah dipaparkan sedemikian rupa terkait dengan keutamaan malam Lailatul Qadar yang ini tentu saja menjadi informasi yang sangat luar biasa bagi pemirsa sehingga dapat mengejar amalan sebanyak banyaknya terutama Betul. di 10 hari terakhir begitu ustadz ya. Tadi saya menangkap apa yang ustadz saya sampaikan di awal tadi adalah bahwa uh, Lailatul Qadar ini merupakan kesempatan yang diberikan Allah. Eh, apakah itu berarti ada juga di antara kita yang ternyata melewatkan kesempatan itu ustadz? Ya kalau seandainya orang yang tidak memahami bahwasanya begitu besar anugerah rahmat dari Allah, mungkin dia tidak akan berupaya untuk menggapai malam Lailatul Qadar itu. Ya. Karena pada malam Lailatul Qadar itu selain nilai ibadah kita amalnya dinilipat gandakan oleh Allah sebanyak seribu bulan dan hmm. lain sebagainya, pada malam Lailatul Qadar itu juga Allah perintahkan malaikat-malaikat itu turun ke muka bumi ini. Ya. Kemudian termasuk diantaranya malaikat Jibril hmm. alaihi salatu wassalam atas izin Allah subhanahu wa taala tujuannya apa? untuk mengatur segala macam urusan manusia. Makanya di situ di ayat terakhirnya salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalam malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan banyak keselamatan. Yeah. Allah turunkan banyak kesejahteraan sampai terbitnya fajar, mm -hmm. sampai berlalu malam tersebut. Jadi memang uh, bagi orang-orang yang menyadari bahwasanya ya kita butuh uh, rahmat dan uh, cinta dari Allah Subhanahu wa taala Upaya kita adalah bagaimana kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi rugi. Ini hmm. sudah ada di depan kita. Ini yeah. tinggal 10 hari terakhir. Penentu bagaimana kualitas Ramadan kita pada tahun ini. Maka sayang untuk kita tinggalkan. Sayang hmm. untuk kita lewatkan. Maka jangan terlena. Lagi-lagi saya mau mengingatkan. Jangan sampai euforia 10 terakhir Ramadan ini. Itu justru diisi dengan hal-hal yang jauh daripada nilai-nilai ibadah di sisi Allah. Jangan sampai kita sibuk untuk mempersiapkan uh, Idul Fitri dengan belanja, hmm. dengan menyiapkan makanan, dengan uh, repot uh, menyiapkan aneka kue, menu yeah. makanan dan lain sebagainya, tapi kita tidak memperhatikan kebutuhan rohani kita. Hmm. Kita tidak memperhatikan kebutuhan jiwa kita yang selalu butuh. Kapan kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah hmm. Subhanahu wa taala? Maka malam Lailatul Qadar ini menjadi malam yang akan Allah tentukan. Siapa saja orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar ini. Hmm. Ya itu walaupun itu. kesempatan tersebut sebetulnya bisa didapatkan oleh siapapun Ustaz ya? Boleh oleh siapapun dan Allah ya. tidak tidak pandang bulu, artinya hmm. tidak ada Allah mengunci oh yang dapat Lailatul Qadar itu mereka hanya para ulama saja tidak. Ya. Tidak ada juga Allah mengunci, oh yang dapat Laylatul Qadar itu hanya para umarok saja, para pemimpin-pemimpin saja, tidak ada. Jadi siapapun orang yang beriman kepada Allah, mengucapkan dua kalimat syahadat, dia seorang muslim, dia berpuasa, maka dia berhak untuk mendapatkan keutamaan Laylatul Qadar itu. Ya. Jadi Allah tidak pandang bulu, siapapun, semuanya berhak. Maka uh -huh. ini yang akan menjadi penentu ketika seseorang berpuasa itu nanti dia akan mendapatkan pahala yang berbeda-beda. Jadi kita sama-sama puasa nih, hmm. Bang Revo puasa, saya puasa juga. Tapi pahala kita belum tentu sama, yeah. meskipun kita sama-sama menahan lapar dan hmm. hausnya dari terbit fajar sampai terbenam hmm. matahari hmm. sama, tapi pahalanya tidak akan sama. Sebab apa? Masing-masing akan berbeda kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terkhusus di malam Lailatul Qadar. Masih itu, Bang Revo. Iya, yeah. ini yang menarik Ustadz. Uh, kita ta kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar ini kan adalah malam uh, 10 hari. Terakhir Ramadhan. Gitu, Sedangkan masyarakat kita ini kita tahu sendiri bahwa justru di 10 malam terakhir ini yang kadang ya. yang semakin kendor. Begitu, kendor amalnya. Betul, ibadahnya. Ada yang sibuk sudah ke pasar mencari untuk uh, sajian pada saat Idul Fitri. Betul. Sibuk mencari baju baru dan sebagainya. <laughs> betul, yang justru gitu. mengkendorkan uh, amal ibadahnya di 10 ya. hari terakhir. Ini hmm. seperti apa seharusnya yang disikapi oleh umat terkait dengan hal tersebut? Uh, karena... Yang tadi namanya belanja, menyiapkan aneka menu untuk hidangan jamuan Idul Fitri dan sebagainya. Itu kan sifatnya hanya duniawi. Yeah. Nah, yang harus kita butuhkan ini adalah yang ukrawinya, yang mm -hmm. akhiratnya. Mm -hmm. Ya, karena jangan sampai nanti kebutuhan duniawi yang tidak penting dibandingkan dengan kebutuhan akhirat. Mm -hmm. Itu akhirnya kebutuhan akhirat yang terabaikan, yeah. karena maaf, ini Bang Revo. Kita sering temukan, kalau sudah dekat-dekat lebaran, hmm. karena kan pasar ini padat semuanya, yeah, yeah. macet di mana-mana, hmm. bertumpuk-tumpuk orang berjualan itu sudah tidak melihat aturan lagi. Betul. Jangankan di toro -tor, di badan jalan pun sampai-sampai buka lapak, <laughs> kan <tuk> begitu? Yeah, betul. Nah, banyak orang yang datang belanja, mereka mencari kebutuhan untuk persiapan hari raya, tapi mereka tidak puasa. Yeah. Ketika ditanya, kenapa tidak puasa? Karena capek. Kenapa capek? Karena sibuk mencari barang untuk lebaran Tembaran. nanti. Lebaran dikejar oleh dia tapi puasa mm -hmm. tidak diperbaiki oleh dia. Maka ini realita yang banyak kita temukan <tuh> barangkali di masyarakat mm -hmm. yang mulai detik ini saya mengajak mari sama-sama kita berubah pola ibadah kita khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa ada Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan? Supaya inilah kelak yang akan menjadi penentu mm -hmm. ya bagaimana seseorang itu dia berhasil melewati Ramadan itu dengan baik atau tidak. Yeah. Ya, atau dia melewati Ramadan itu dengan biasa-biasa yeah. saja. Nah, rugi sekali kita kalau mm. seperti itu, mm. ya, karena kesempatan ini lagi-lagi tidak bisa yeah. uh, kita jamin di tahun yang akan datang apakah bisa ketemu atau tidak lagi dengan Masya bulan Allah. Ramadan seperti Baik. itu, Bang. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya, karena memang ini menjadi kondisi yang yang yang, yang sangat... Uh, pas begitu <laughs> di ya, betul. Ya, kita, kita lihat Indonesia. sekarang ini di pasar-pasar Revo -pasar, tidak ada yang sepi ya, ya Tidak ada yang uh, orang tidak berjualan Tidak laku, tidak ada hmm. Yang biasanya tutup hanya sampai jam uh, 5 sore ya. nah, Sekarang sampai jam 9 malam betul. Yang biasanya tutup jam 10 malam Ada yang sampai jam sampai 12 malam jam 12, ya. Bahkan mendekati waktu sahur masih banyak yang buka Masya okay. Allah, itu kan Masya mas hanya Allah. untuk kebutuhan-kebutuhan dunia. dunia saja, betul. jadi jangan sampai Uh, kebutuhan dunia itu menghalangi daripada kebutuhan akhirat kita. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh. Berarti haram, Ustaz. Kita belanja di waktu malam hari. Bukan haram, bukan. Silahkan belanja. Silahkan melengkapi kebutuhan untuk menyambut idul fitri. Silahkan. Hmm. Tapi jangan tinggalkan kesempatan untuk beribadah. beribadah. Terkhusus di malam-malam ganjil malam. pada 10, 10 terakhir bulan terakhir. Ramadan. Baik, nah, Ustaz. Kita sudah ada pertanyaan ini, kita di segmen berbagi takjil. Ya. Sudah ada pertanyaan dari uh, pemburu takjil yang dikirimkan lewat Instagram dari Diana Amani Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, wa apa keistimewaan malam Lailatul Qadar? Masya Allah, ya. Ya. Uh, pertanyaan yang tadi sudah uh, disampaikan, Bang Revo luar biasa sekali. Jadi, kalau berbicara tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar, ya jelas malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang penuh dengan kemuliaan. Mm -hmm. Karena nilai ibadah pada malam tersebut nilainya lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. bulan, kurang lebih sekitar 83 tahun. Yeah. Dan kemudian pada malam Lailatul Qadar, ya, dalam Al-Qur'an Allah sudah sampaikan Allah turunkan para malaikat. Mm -hmm. Jadi bukan hanya satu malaikat saja. Yeah. Allah turunkan para malaikat dan Allah turunkan Malaikat Jibril alaihi wasalam. Jadi pemimpinnya para malaikat yaitu malaikat Jibril, Jibril. Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Hmm. Tujuannya apa? Hmm. Untuk mengatur segala macam urusan kehidupan manusia. Hmm. Artinya yang saat itu banyak masalah, yang saat itu banyak ujian, yang saat hmm. itu banyak cobaan, maka pada saat Lailatul Qadar semuanya akan diperbaiki oleh Allah subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Hmm. Jadi memang ini malam yang sangat istimewa yang rugi sekali kalau seandainya tidak kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi saya sampaikan pada malam Lailatul Qadar itu Allah memberikan keselamatan kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Hmm. Artinya sampai berlalu malam tersebut banyak sekali kesejahteraan keselamatan yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka itu adalah uh, keistimewaan hmm. daripada malam Lailatul Qadar, Bang Iya, baik. Masya Seperti Allah. Itu. Semoga uh, jawaban dari Ustaz tadi bisa uh, menjadikan apa tadi itu jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Diana Amani terkait dengan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Dan ya. pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah kami akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut ini. Masih ada pertanyaan yang juga nanti akan langsung dijawab oleh Ustadz Haji Muhammad Kurnia LCMAG. Tetaplah di takjil takor kejalan ilahi. Ustaz Taferi Bangka Belitung yang dimuliakan Allah Terima kasih Anda masih menyaksikan Tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan Tayangan yang syarat kasanah keislaman Untuk menggapai amalan menuju manisnya iman Di mana lagi kalau bukan di Takjil, Takjil. ke jalan Ilahi Alhamdulillah Ustadz kita tadi sudah menjawab satu pertanyaan Betul. Dari mm -hmm. uh, pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan Ini masih ada dua pertanyaan lagi Ustadz saya akan langsung bacakan saja. Yang kedua pertanyaan nih yang dikirimkan lewat Facebook dari Dimas Prasetya Ustaz. Baik. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah amalan terbaik saat Lailatul Qadar? Masya Allah. Masya Allah. Ini pertanyaannya luar biasa, luar langsung, biasa. To the point. langsung to the point kira-kira kalau kita berada pada malam-malam Lailatul Qadar itu amalan apa saja yeah. yang harus kita lakukan. Jadi kembali lagi tadi Bang Revo, mm -hmm. kita harus memahami bahwa adanya malam Lailatul Qadar <coughs> itu kan di malam-malam ganjil. Maka di malam-malam ganjil tersebut khususnya 10 terakhir bulan Ramadan itu harus memperbanyak amal ibadah kita kepada yeah. Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ibadah yang bisa kita lakukan pertama sholat. Mm -hmm. ya tentu karena waktunya di waktu malam apalagi di sepertiga malam itu kita harus memperbanyak untuk melaksanakan ibadah sholat tahajud hmm. ya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas hmm. segala hajat kita dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, amalan yang bisa kita lakukan pada malam Lailatul Qadar ya yang kita tidak tahu itu kapan hmm. tapi pada waktu malam hari. Nah, ini adalah memperbanyak beristighfar. Hmm. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita semuanya berada pada sepertiga malam ini ada keutamaan tersendiri yeah. ya wa idza yastaghfiruni kata Allah kalau seandainya di 10 di sepertiga malam ini ada hamba-hambaku yang meminta ampun kepadaku aku ampuni dosa-dosa mereka maka ini jangan sampai kita lewatkan kalau seandainya kita lewatkan ini untuk perbanyak istighfar ya kapan lagi kesempatan yeah. kita untuk banyak mendapatkan ampunan dari Allah, Allah Subhanahu wa taala yeah. kemudian yang ketiga Uh, amalan yang bisa kita lakukan di malam malam Lailatul Qadar yang kita belum tahu kapan malamnya itu yaitu adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an hmm. ya memperbanyak baca Al-Qur'an jadi memang salat kemudian zikir ya istighfar tadi kemudian baca Al-Qur'an ini adalah satu rumpun amalan ya. yang tidak bisa lepas dari diri kita ketika kita berada khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan maka jangan sampai uh, ketika 10 terakhir bulan Ramadan kita justru banyak habiskan untuk tidur. Mm -hmm. Karena biasanya kan anak-anak kita atau keluarga kita, Bang Revo, semakin akhir Ramadan itu semangat untuk bangun sahurnya semakin kendor. Semakin kendor. Betul -betul. Yang biasanya bangun dari jam 3 barangkali okay. karena sudah akhir-akhir Ramadan akhirnya bangunnya jam setengah 4. sudah mepet. Sudah azan. mepet ke azan subuh. <laughs> iya. Jadi ketika bangun yang dikerjain itu pertama kali adalah makan, makan duluan. Nah, kita harus balik daripada mindset yang seperti itu. Mm. Ya, cara membaliknya seperti apa? Kita rubah mindset tersebut dengan ketika 10 terakhir bulan Ramadan, usahakan kita bangun sahurnya lebih awal. Yeah. Kalau biasanya kita bangun jam 3 di hari-hari biasa, nah, ketika 10 terakhir bulan Ramadan, bangunlah jam 2, jam 2. maksimal jam setengah 3. supaya hmm. apa? Supaya masih banyak kesempatan bisa kita lakukan untuk beribadah, beribadah. kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Nah, kalau kita mepet bangunnya, bangun-bangun sudah jam 4, sedangkan imsak umpamanya jam 4 lewat 35 misalnya. Yeah. Ya, nah, ketika sudah dekat daripada waktu azan subuh, ya, akhirnya kita yang kita kejar adalah makan, makan lebih dulu, hmm. ya, yaitu kalau seandainya bagi kita para laki-laki yang mungkin ya. tidak ada kesibukan ketika sahur. Nah, <laughs> kalau ibu-ibu, ya, mereka bangunnya terlambat, ya. akhirnya. E, mereka sibuk menyiapkan daripada menu sahur dan lain sebagainya. Hmm. Nah, sayang, bukan berarti itu tidak ada berkahnya, ada juga berkahnya. Betul. Ya, bagi para wanita yang menyiapkan sahur untuk suami, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, hmm. itu punya pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sangat besar keutamaannya. Maka yang harus kita tekankan tadi adalah bagaimana di malam-malam ganjil pada 10 terakhir Ramadan Itu kita bangun sahurnya lebih awal Supaya hmm. lebih banyak ibadah yang bisa kita lakukan Ya kalau mau bangunnya lebih awal Berarti tidurnya harus lebih cepat, lebih cepat. Atau kalau seandainya tidurnya agak terlambat Pak, Ustadz kami tidak bisa tidur cepat, berarti tidur kami agak terlambat. Silahkan tidur terlambat, tapi tetap konsekuensinya bangun tidurnya harus lebih lebih, lebih cepat. cepat. Nah, tapi kalau sudah capek keliling-keliling mall sampai jam 12 malam, <laughs> itu kayaknya kalau harus bangun jam 2 kayaknya berat itu, berat, Ya. Bisa-bisa ya? nah, nanti besok bangunnya yeah. Pas azan subuh malah Atau tau-tau <laughs> pas sudah sholat subuh Baru kebangunnya Akhirnya tidak puasa Ditanya kenapa tidak puasa Tidak sahur Kenapa tidak sahur Bangunnya kesiangan Kenapa bangunnya kesiangan Karena kemarin sampai jam 12 malam yeah. Keliling-keliling mall Nyari baju hari raya <laughs> nah, Itu adalah kebiasaan yang yeah. sangat tidak baik sekali ya Maka jangan sampai itu terjadi yeah. Jadi itulah amalan-amalan yang bisa kita lakukan baik. Di 10 terakhir bulan Ramadan Di malam-malam yang ganjil Masya Allah Seperti itu Pak Baik Luar biasa, ini masih ada satu pertanyaan lagi, Ustadz. Ya. Ini berkaitan mungkin dengan uh, pertanyaan yang kedua tadi, ini di, dikirimkan oleh Ani Indriani lewat Instagram, Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanda-tanda malam lailatul qadar? Ya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, ini pertanyaannya sudah langsung ke tanda-tanda saja, tanda-tanda ya. yang <laughs> harus kita. Uh, ...ketahui supaya yeah. kita bisa mempersiapkan diri. Banyak sekali pendapat-pendapat para ulama yang telah menjelaskan berkaitan dengan tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Mm -hmm. Yang tadi saya katakan di awal, dia berada di 10 malam terakhir. Yeah. Kemudian dia uh, ada pada malam-malam yang ganjil. Nah kemudian di malam-malam yang ganjil itu pun kita akan mendapati suasana yang berbeda dengan malam-malam ganjil biasanya. ya yeah. yeah? Jadi di antara tanda-tandanya tadi pada malam tersebut angin itu berhembus kencang hmm. ya angin itu maaf angin itu berhembus uh, normal ya jadi dia tidak terlalu kencang yeah. tidak juga dia terlalu uh, seperti tidak ada angin tidak hmm. tapi dia lebih kepada tenang ya jadi pada malam itu suasananya tenang dan cuaca tidak terlalu panas tidak terlalu dingin ya bahkan uh, ketika kita melihat di antara tanda-tanda Lailatul Qadar itu kita mendapatkan ketentraman di dalam hati kita, yang itu tidak pernah kita dapatkan pada momen-momen yang lain. Pernah kan kita merasakan hati kita tenang? Yeah, yeah. Contoh, ketika kita sudah terkabul hajat kita, mm -hmm. pasti hati kita tenang. Betul. Nah, ketenangan hati kita saat itu tidak akan sama dengan ketenangan ketika kita berada pada malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar itu ketenangannya <coughs> luar biasa. Walaupun hanya solat yang kita lakukan, walaupun zikir kita hanya istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim itu semuanya mendatangkan ketenangan yang luar biasa yang tidak pernah kita bisa rasakan di malam-malam yang lainnya hmm. maka ini diantara tanda-tanda yang harus kita pahami kalau seandainya ketika bangun malam tadi kita rasakan oh suasana hati kita tenang kemudian cuaca juga teduh hmm. ya tidak terlalu panas tidak terlalu dingin angin tidak berhembus kencang ya hmm. maka itu merupakan diantara tanda-tanda <tuh> malam Lailatul Qadar dan istimewanya lagi begini bang Revo. Malam Lailatul Qadar itu tidak bisa diproklamirkan. Okay. Dia bukan berbentuk cahaya yang datang kepada manusia, bukan begitu. <laughs> yeah. Ya, karena ada e, sebagian orang yang barangkali karena keterbatasan pengetahuannya, ya, menganggap ya Malam Lailatul Qadar itu seperti cahaya. Yeah. Ya, tiba-tiba dia hidup di e, dia melaksanakan ibadah di kegelapan malam. Tiba-tiba mm. ada cahaya yang datang, nah dianggapnya itu seolah-olah Lailatul Qadar. Padahal, ada malaikat yang datang. Seperti ada malaikat yang datang karena memang malaikat memang turun pada malam yeah, itu, betul. tapi bukan begitu. Mm -mm. Ya. Ini khawatirnya nanti lagi tidur tiba-tiba pas buka selimut ada cahaya yang berkilau rupanya istri lagi main handphone misalnya kan nah, itu dianggap ya itu bukan seperti itu. Jadi Lailatul Qadar itu tidak bisa diproklamirkan. Oh, saya malam ini alhamdulillah dapat Lailatul Qadar. Tidak, okay. ya. Karena Lailatul Qadar itu yang bisa merasakan adalah pribadi itu sendiri hmm. dan Allah Subhanahu wa taala yang mengkehendaki siapa sih orang-orang hmm. yang Allah izinkan untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Hmm. Ya dan Lailatul Qadar bukan untuk sombong-sombongan bukan. Ya tapi kalau seandainya begini Bang Revo, kita mengejar Lailatul Qadar itu bukan hanya fokus pada 10 terakhir. Hmm. Tapi Lailatul Qadar itu diawali dari pertama Ramadan sampai 10 terakhir 10 terakhir. Oh. ya. Jadi dari awal itu sudah kelihatan hmm. nih siapa nih kira-kira yang akan dapat Lailatul Qadar itu sebenarnya sudah ada tanda-tandanya. Hmm. Kalau dia istiqomah ibadah dari Ramadan pertama sampai ke 20 hari kemudian di 10 terakhir dia tambah tingkatkan lagi ibadahnya nah yang begitu yang biasanya akan dapat lailatul qadar hmm. jadi salah kalau seandainya kita dari puasa pertama sampai puasa ke-20 ah, biasa-biasa saja yeah, yeah. kan lailatul qadar ada di 10 terakhir hmm. yang begitu biasanya tidak akan dapat daripada lailatul qadar yeah. ya jadi memang harus dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan semuanya nanti akan uh, saling mendukung ya apakah dikehendaki oleh Allah atau tidak orang hmm. itu mendapatkan aliatul qadar Baik. seperti itu bang Masya Allah. Semua pertanyaan sudah dijawab secara tuntas tadi oleh Ustadz dan ini hmm. uh, jawabannya tadi sangat luar biasa sekali, yeah. sangat bernilai ilmu sekali. Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dimuliakan Allah. Jangan kemana-mana. Kami masih punya satu segmen lagi. Nanti kita akan berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah uh, semoga pada Ramadan tahun ini kita bisa mendapatkan ke keistimewaan yang diturunkan Allah salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Tetaplah hmm. di takjil, takorup kejalan jalan Ilahi. ilahi. Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dimuliakan Allah, kita sudah sampai di penghujung program Takjil pada sore hari ini dan Anda masih menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan tayangan yang syarat kasanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi Ustadz kalau bukan di Takjil takluk ke jalan ilahi. ilahi. Alhamdulillah Ustadz. Kita sudah membahas panjang lebar tentang keutamaan malam Lailatul Qadar dan semoga saja di bulan Ramadan ini di antara kita semua mendapatkan kesempatan untuk dapat menggapai keutamaan tersebut. Ustadz, mungkin bisa langsung disimpulkan terkait dengan tema kita pada sore hari ini Ustadz, yaitu malam Lailatul Qadar. Baik, terima kasih Bang Revo. E, pemirsa TVRI Bangka Belitung, dimanapun Anda berada, mobil khusus yang menyaksikan program takjil pada sore hari ini, mudah-mudahan di penghujung segmen kita, banyak ilmu dan manfaat yang bisa kita dapatkan serta kita semuanya semoga selalu dicurahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai satu kesimpulan, ketika kita berbicara tentang Lailatul Qadar, maka saat kita sekarang ini berada di 10 terakhir bulan Ramadan, maka jangan pernah kita sia-siakan di setiap waktu malam ya khususnya untuk diisi dengan banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan sepertiga malam itu Bang Revo, kalau yeah. boleh saya sampaikan Allah sendiri sudah menegaskan mm -hmm. di dalam hadis kutsinya kata Allah di sepertiga malam itu ada tiga keutamaannya. Yang pertama kata Allah wa idza yad'uni Di sepertiga malam itu kalau ada yang berdoa kepadaku, aku kabulkan doa mereka. Wa idza yasaluni kata Allah. Kalau seandainya di sepertiga malam itu ada hamba-hambaku yang minta kepadaku aku kabulkan permintaan mereka. Baru kemudian yang ketiga tadi kata Allah, wa idza yastaghfiruni Kalau seandainya di sepertiga malam ada hamba-hambaku yang meminta ampun kepadaku, fa'ghfir lahu kata Allah. Aku akan berikan ampunan kepada mereka. Nah, sepuluh terakhir bulan Ramadan di sepertiga malamnya jangan pernah disia-siakan untuk diisi dengan ibadah. Jangan hanya terfokus ah oh, kira-kira ibadah nanti dapat atau tidak ya Lailatul Kira-kira nanti uh, sepuluh terakhir Ramadan ini kita bisa mendapatkan keutamaan dari Lailatul Qadar atau tidak ya? Jangan, ya. Jangan terfokus hanya kepada titik Lailatul Qadar saja. Tapi fokuslah kepada ibadah kita di 10 terakhir bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam yang ganjil. Makanya tadi saya sampaikan di awal salah satu hikmahnya kenapa tidak dikasih tahu oleh Allah kapan pastinya Lailatul Qadar dan rasa-rasanya kalau Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam beliau tidak mungkin ya. tidak tahu tentang spesifikasi kapan detailnya Lailatul Qadar itu datang saya rasa tidak mungkin hmm. tapi karena Allah ingin menyimpan itu semua menjadi sebuah rahasia yang kemudian supaya kita semua tetap berlomba-lomba untuk mengisi 10 terakhir Ramadan itu dengan banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pamungkas dari ibadah kita pada bulan Ramadan. Karena tadi kalau seandainya kita tahu tanggal berapa bulan Ramadan itu turun Lailatul Qadarnya, ya kita hanya fokus pada ibadah sampai situ saja, ya. Nanti dari malam pertama sampai malam 20 nanti ditanya kenapa tidak tarawih, kenapa tidak tahajud, kenapa tidak baca Quran. Ah, nantilah nunggu 10 terakhir Ramadan. Kan nanti Lailatul Qadarnya di 10 terakhir Ya. Nah, kalau seandainya kita tahu seperti itu dan kacau ya ibadah kita begitu. Jadi Lailatul Qadar itu punya rahasia di hadapan Allah sama seperti kematian Bang, hmm. ya. Jadi kalau kita kaitkan antara Lailatul Qadar dengan kematian ada kesamaan. Kesamaannya apa? Sama-sama tidak diketahui ya. kapan waktu pastinya. Hmm. Ya. Ya kalau kita kematian kita tahu waktunya. Saya umpamanya Ustadz Kurnia nanti minggu depan ditakdirkan Allah meninggal dunia. Maaf saya tidak mau lagi syuting di TVRI ini. Ya, ya. karena ya namanya kita mau mati kan yang kita persiapkan adalah bekal ibadah saya, hmm. ibadah kita. Tidak akan saya mau keluar rumah lagi, saya mau fokus ibadah, banyak sholat, banyak ngaji, banyak sedekah dan lain sebagainya. Ya karena kita sudah tahu yeah. kapan ajal kematian kita. Atau kalau umpamanya kita tahu, oh nanti Ustaz Kurnia meninggal dunianya umur 90 tahun lagi. Nah, boleh jadi kita berleha-leha ah, nanti, ya. ah mati masih lama. Kan begitu. Nah Lailatul Qadar pun ada kesamaannya yeah. di situ. Maka jangan pernah kita sia-siakan kesempatan ibadah kita di 10 terakhir bulan Ramadan wabil khusus di malam-malam yang ganjil. Kita hidupkan malam-malam yang ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29 dengan banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang Allah takdirkan untuk dapat berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita langsung berdoa, Ustadz Baik, terima kasih Bang Revo. Pemirsa TVRI Bangka Belitung, dimanapun Anda berada, Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi rajim الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرهما مباركا وتفرقنا من بره تفرقا معصوما، اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا ربنا يا رب العالمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayidina muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Baik pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, salah satu keutamaan dari bulan Ramadan yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Seperti yang di Firmankan oleh Allah dalam Quran surat al qadar bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Semoga kita semua dapat diberikan kesempatan untuk dapat menjumpai malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Amin, amin Robbal Amin. Karena malam Lailatul Qadar merupakan malam kemuliaan yang lebih baik daripada seribu bulan. Amin. Uh, dan pemirsa TVRI kita juga uh, ingin mengucapkan terima kasih tentunya kepada Ustadz ya. Muhammad Kurnia sudah, sudah sama bergabung bersama kami sama -sama. pada sore hari ini ya. dan pada bulan Ramadan ini setiap hari jangan lupa Anda tetap menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan tayangan yang syarat kasanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman dimana lagi kalau bukan di takjil takhoru ta ke jalan ilahi. ilahi demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah